Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Hobi YouTube. Oke Sobat semuanya, pada video kali ini saya akan sharing lagi kepada teman-teman semuanya cara membuat akun Gmail baru. Mungkin kalian mempunyai handphone atau Android yang belum mempunyai email, terus belum tahu cara membuatnya. Makanya di sini saya akan berbagi atau sharing cara membuat akun Gmail baru. Oke, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya kalian like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel saya ini bisa berkembang dan bermanfaat. Oke, pertama-tama di sini kita masuk ke Google ya. Ke Google, boleh di Google. Di sini kita langsung saja. Kemudian setelah masuk ke Google, di sini ada log profil. Kita klik saja di sini. Selanjutnya kita pilih tanda panah ini. Oke, setelah tampilan seperti ini, kita cari tambahkan akun lainnya. Di sini pilih. Oke, kemudian kita tunggu sebentar ya, sampai kita bisa masuk ke sini. Kemudian di sini kita buat akun. Di sini ada dua pilihan, ada untuk diri sendiri, ada untuk mengelola bisnis saya. Kalau saya memilihnya yang ini aja. Kemudian di sini masukkan nama depan. Lalu kita klik berikutnya. Kemudian di sini pilih tanggal. Bebas mau sesuai tanggal lahir, di sini nggak apa-apa. Untuk tahun kita minimal 17 tahun ke atas ya. Untuk jenis kelamin kita bisa pilih wanita atau pria. Kemudian klik berikutnya. Oke, maka di sini kita sudah disiapkan alamat email yang dibuat sama pihak Google. Jadi mau pilih yang sudah ada atau kita bebas mau membuat sesuai keinginan kita masing-masing. Kalau saya mau memilih yang sudah ada aja di sini. Lalu kita klik berikutnya. Kemudian di sini kita masukkan sandi email. Oke, jika sudah, kita tinggal klik berikutnya lagi. Kalau misalkan di sini kita untuk memasukkan nomor HP, masukkan saja. Karena nanti kita akan diberi nomor verifikasi lewat SMS. Di sini kita masukkan saja sesuai nomor HP yang masih aktif ya, yang kita miliki tapi nomor HP-nya masih aktif. Langkah selanjutnya kita klik berikutnya lagi. Oke, maka di sini kita nanti akan diminta untuk memasukkan kode yang dikirim melalui SMS. Jadi kita nanti cek ke pesan masuk atau ke SMS, lalu masukkan di sini. Oke sobat semuanya, di sini saya sudah mendapatkan kode dari Google ya. Kita tinggal klik berikutnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita scroll saja. Di sini kita klik saya ikuti. Kemudian pilih berikutnya. Kita scroll lagi. Boleh dibaca-baca terlebih dahulu. Kalau sudah dibaca, tinggal klik saya setuju. Oke, jadi sekarang kita tinggal nunggu saja prosesnya sampai selesai.
Oke, sobat semua, di sini akun Gmail sudah terbuat ya. Kita tinggal cek lagi di sini. Nah, di sini email saya sudah bertambah. Tadi namanya Borju Channel. Jadi sudah jelas ya bahwa email baru saya sudah terbuat. Jadi caranya seperti itu. Silakan jika kalian mempunyai HP baru atau lama belum tahu cara membuat akun Gmail, caranya seperti ini. Sangat mudah ya. Nanti saya akan memberikan lagi tutorial cara membuat akun Gmail yang banyak tanpa harus memverifikasi nomor HP. Jadi silahkan kalian di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.